Puan Mai. Cerita Puan semua, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Pak Cik SF Haryanto, ini melakukan pertemuan terbatas dengan semua OPD yang ada di Provinsi Riau. Nah, pertemuan terbatas tersebut, Cik Tuan dan Puan, ada sebab-musebabnya. Ini salah satu, Cik SZ, kerana masih belum tercapainya serapan anggaran. Betul. Jadi macam mana caranya supaya sisa waktu yang ada ni serapan tu mesti lebih meningkat lagi, Puan Mai. Nah, macam mana liputannya? Kita tengok. Pertemuan tertutup dan terbatas ini membahas sejumlah OPD di Pemprov Riau yang dinilai lamban dalam realisasi fisik dan keuangan. Sekda Provinsi Riau SF Haryanto menjelaskan seharusnya rata-rata OPD sudah di atas 60% serapan anggaran dan realisasi fisik. Namun beberapa OPD diketahui masih berproses di atas 40%. Sekda Provinsi Riau turut menekankan supaya di bulan Agustus mendatang tidak ada lagi lelang kegiatan yang akan menghambat pelaporan keuangan Pemprov Riau. Itu bulan ketiga. Bulan ketiga. Jadi kita menyiapkan kawan semua. Karena satu, kita akan mengangkut. Ya, Riau ini banyak acara-acara. Jangan sampai terlena nanti. Untuk kegiatan-kegiatan ini harus segera dipantau. Ya, minta juga kalau memang kita tidak bisa dikerjakan, ya silakan aja kita kembalikan aja, tidak usah dilaksanakan lagi. Ya, tidak ada lagi mau tender-tender bulan Agustus, sudah tidak ada lagi, stop semuanya. Ya, kita minta semua tadi sepakat tidak ada tender-tender bulan Agustus, sudah laksanakan yang ada aja. Memang kita lagi menyusun anggaran untuk 2024. Sekda mengaku menekankan OPD menjaga kekompakan supaya pembangunan yang ditargetkan dapat terrealisasi sesuai target Pemprov Riau. Hermansyah melaporkan.